Baik, rekan-rekan sekalian, sebetulnya sebelum-sebelum ini kita sudah ada pengungkapan terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pengelola SPBU, di mana dampaknya tentu ini akan merugikan masyarakat atau konsumen. Ini sejak bulan Januari sampai dengan saat ini ada 16 kasus, ya, termasuk yang ini. Ada 17 kasus terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola SPBU sehingga merugikan masyarakat. Ini dari bulan Januari 2024 kemarin. Dengan jumlah tersangka ada 67. Ini mulai dari operatornya, kemudian pengelola termasuk manajernya. Namun demikian, ini yang terakhir yang akan kita sampaikan, ini dengan modus baru. Nanti akan saya sampaikan secara detail, ya. Jadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 yang lalu, kita telah mengamankan tersangka yaitu saudara RHS dan saudara AP selaku pengelola dan manajer dan Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, dan SPBU di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kemudian kita kembangkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, kita lakukan lagi penindakan terhadap SPBU yang ada di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, serta SPBU yang ada di Cimanggis, Kota Depok. Jadi sudah 4 SPBU yang melakukan penyimpangan dengan modus yang sama. Dalam penanganan perkara ini, tim kami dari Direktorat Tipiter, khususnya Subdit 3, telah membuat atau menerbitkan 3 LP dan menetapkan 5 orang tersangka, serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Di antaranya tersangka yaitu saudara RHS, umur 49 tahun, selaku pengelola SPBU, kemudian saudara AP, 37 tahun, ya, sebagai manajer di SPBU, demikian juga dengan saudara DM, 41 tahun, selaku manajer juga, dan yang pengawas ada 2, ya, saudara RY, 24 tahun, dan saudara AH, 26 tahun. Barang bukti yang kita sita, sejumlah total dari 4 SPBU ini ada 29.046 liter BBM Pertamax yang diduga palsu di 4 tangki pendam SPBU tersebut. Ya, dengan rincian nanti, rinciannya kita sampaikan sekarang atau nanti aja, ya? Okay. Sekarang? Atau sekarang? Baik, saya sampaikan. Yang dari SPBU Karangtengah ini ada 9.004 liter. Ya, 9.004 liter yang kita amankan. Kemudian yang di Kecamatan Pinang Kota, Tangerang, itu ada 3.700 liter. Yang di Kebun Jeruk, ya, SPBU Kebun Jeruk, ada 6.814 liter. Sementara yang di Cimanggis, Kota Depok, ada 9.528 liter. Selain itu, kita juga mengamankan 4 sampel masing-masing 5 liter BBM Pertalite yang sudah dicampur zat pewarna sehingga menyerupai Pertamax. Yang ketiga, 4 bungkus pewarna yang digunakan untuk memalsukan Pertamax. 1 bungkus pewarna biru merek Color C dari SPBU Jalan Raya Bogor, Kecamatan Cimanggis. 1 bungkus pewarna biru merek Aspirit Suhlu Spesial 1636 produksi Simpson dari SPBU
Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, dan 2 bungkus pewarna biru merek Ospirito Blue Special 1636 produksi Simpson dari SPBU Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Selain itu, kita juga mengamankan dokumen-dokumen pemesanan atau DO dan penjualan BBM, beberapa alat komunikasi, uang hasil penjualan BBM dengan total Rp111.552.000. Pemeriksaan saksi ahli sudah kita lakukan. Yang pertama dari ahli meteorologi dan balai meteorologi DKI Jakarta untuk pengukuran jumlah barang bukti BBM, kemudian ahli dari Lemigas untuk kandungan dari BBM oplosan, ketiga ahli dari BPH Migas terkait dengan pendistribusian BBM. Yang terakhir adalah dari ahli perlindungan konsumen dari Kemendag. Rekan-rekan, modus operandi para pelaku ini hampir sama, ya, yaitu mencampurkan bahan berupa minyak subsidi Pertalite, kemudian diberi pewarna hijau dengan yang mirip dengan Pertamax, sehingga komposisinya 10.000 liter Pertalite dibanding 10.000 liter Pertamax per pemesanan atau per PO, dan kemudian diberikan satu warna sehingga warnanya Pertalite ini mirip dengan Pertamax, lalu dijual dengan menggunakan harga Pertamax. Motif dari para pelaku tentu adalah ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi kalau kita hitung nih ya, dari perbuatan tersebut tersangka mendapatkan keuntungan dari menjual Pertamax palsu yang sebenarnya adalah Pertalite yang diberi satu pewarna. Harga dari BBM Pertalite adalah Rp10.000 per liter, sedangkan BBM Pertamax adalah Rp12.950. Jadi ada disparitas harga hampir Rp3.000 atau tepatnya Rp2.950. Tim telah melakukan investigasi terhadap kasus tersebut dan ditemukan bahwa tersangka dengan inisial RHS telah melakukan kegiatan pada bulan Juni 2022 hingga bulan Maret 2024 di wilayah Tangerang. Kemudian untuk tersangka di wilayah Kebun Jeruk, yaitu dengan inisial DM, telah melakukan kecurangan ini sejak Januari 2023 hingga Januari 2024, yang diperkirakan dari kecurangan atau penyimpangan ini dia sudah mendapatkan keuntungan lebih dari 2 miliar atau 2 miliar 273 ribu.